sebuah sedan mewah dengan nomor polisi BK1309AX dengan warna silver hangus terbakar di Jalan Tamrin, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Kebakaran pada mobil ini diduga kuat karena adanya korsleting pada bagian kelistrikan. Beruntung, dua orang penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Percikan api terus membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Satu unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat peristiwa mobil terbakar ini, ruas Jalan Tamrin terjadi kemacetan karena banyak pengendara yang takut untuk melintas. Menurut saksi mata, pertama kali percikan api terjadi pada bagian mesin yang kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian depan mobil. Sementara itu, dua orang penumpang yang berada di dalam mobil naas tersebut berhasil keluar untuk menyelamatkan diri. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.